can talk about it now. So D-dimer is to look at the thrombocyte of the blood. So the D-dimer is not related to heart disease. It's related to thrombus. Most of the time, we look at D-dimer when there is a thrombus in the leg and whether the thrombus will go to the lungs. So we use D-dimer to look at that. Okay. So D-dimer is a disease of the blood, not the heart. Okay, jadi ini saya coba terjemahkan ya. Ada pertanyaan tentang D-dimer. Apakah hubungan D-dimer dengan penyakit jantung? Dan Prof. Alvin menjelaskan bahwa D-dimer ini tidak digunakan untuk mendeteksi penyakit jantung, tetapi lebih untuk mendeteksi penyakit darah. Jadi Bapak-Ibu sekalian saya perhatikan bahwa D-dimer ini tidak berhubungan dengan penyakit jantung. Oke? Okay? In Indonesia, I think the current brand is Sinovac from China. Sinovac in the newspapers has about 50% efficacy in some places and higher in other places. Sinovac uses the technology that is old technology. So it is safe. Okay. In Singapore, we use Pfizer Moderna. Pfizer Moderna use new technology. So there is more allergy. So in Singapore, we cannot give COVID vaccine that is Pfizer and Moderna if the patient has very bad allergy before. Oke, jadi saya akan terjemahkan. Ada pertanyaan bahwa pasien 71 tahun sudah di ring ya. Apakah bisa melakukan vaksinasi COVID-19? Dijawab oleh Prof. Alvin bahwa kita harus ketahui bahwa di Indonesia pada saat ini vaksinnya menggunakan Sinovac dari Cina. Bahwa vaksin ini menggunakan sebuah teknologi lama ya, yang dengan cara di-breed dari virusnya sendiri. Jadi menurut Prof. Alvin aman ya, aman sekali buat Bapak Ibu sekalian. Tapi yang perlu perhatikan adalah alerginya. Tapi biasanya juga tidak terlalu. Vaccine is okay for hypertension. Okay, what's the brand that is called you suggest for the hypertension patient? You only have one brand. If we have a choice. No choice. It's okay. Hypertension, no problem. Okay. Jadi ini Bapak Ibu ada pertanyaan ya, apakah seorang pasien dengan tekanan darah tinggi yang tinggi, apakah bisa melakukan vaksinasi ya? Profesor menjelaskan bahwa kalau di Indonesia kan vaksinnya cuma satu Sinovac dan Sinovac itu aman buat hipertensi. Apakah ada merek yang lain? Profesor bilang ya sebenarnya nggak masalah sih untuk hipertensi bisa divaksin seperti itu. Oke. Okay. Okay, next question. I have additional information. Okay. So for the Pfizer Moderna brand, there has been some people where the blood pressure increase for a few hours after the vaccination. So you must check. Okay, ini tadi ada info tambahan dari Prof. Alvin bahwa kalau kita menggunakan Pfizer atau Moderna, karena ini dilakukan di Singapura, ada kalanya kita habis divaksin tuh 4 jam pertama kita akan mengalami tekanan darah tinggi yang naik ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu melakukan cek dulu sebelum disuntik karena kan akan mengalami tekanan darah tinggi yang naik. Someone told you you have LVH, yeah? So LVH is not Louis Vuitton, yeah? It is a thickening, jantung otot ada keras, yeah? So
most of the time jantung otot ada keras, the symptom is nafas sesak most of the time. So the answer is no. But your gastric symptom, you must make sure it's the gastric and not coronary. So you must check your CT scan or catheter to make sure you have no sumbatan, ya. Yeah? Oke, jadi ini ada pertanyaan, Prof, apakah LVH kondisi itu membuat kita mungkin punya penyakit rasanya seperti punya mah? Ya, Profesor Rashid sampai ketawa, katanya bahwa ini dalam 30 tahun lebih praktek ini pertanyaan sangat unik dan menarik ya. Karena LVH itu biasanya bukan LV back katanya gitu. Ini LVH ini sebuah kondisi di mana saluran jantung kita tuh mengeras ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali sama kita mempunyai mah. Ya mah ya mah. Jadi tapi kita harus ketahui dan pastikan bahwa kondisinya mah ini apakah kita tuh ada sumbatan, jadi coronary artery disease, bukan LVH ya. Jadi kalau kita memang sudah di scan CT scan oke, dan kita dilakukan kateter oke, ya berarti mungkin cuma mah. Of course, if we can take medicine and the medicine works, don't do surgery. So surgery should always be for patients where medicine cannot work, right? So there are a small group of people like that. So at the moment, that is the arrangement. If your blood pressure cannot be controlled by medicine, or you have many side effects with the medicine, then yes, surgery is a good choice. The side effect is very low, but it's like a catheter, so there's some risk, about 1%. And then roughly, how many percent can it decrease? So the blood pressure, based on the studies, you can drop to normal from a high level. But depend on how high you were. Like my patient, if he was 260, he dropped to 130, but he still needs 3 medicine. Oh, okay, very good. Oke, jadi ini Bapak-Ibu sekalian ada pertanyaan. Tadi kan Profesor Alvin menjelaskan sebuah teknologi baru ya di Singapura tentang bagaimana kita bisa menurunkan tekanan darah dengan sebuah operasi kecil. Jadi yang ditanyakan adalah level berapa itu harus dilakukan, ketika tinggi sekali, dan apa side effect-nya, dan kira-kira turunnya berapa persen. Jadi Prof. Alvin menjelaskan, kita jangan ngomong masalah operasi dulu kalau obatnya masih bisa. Contohnya kita minum obat dan tekanan darahnya turun. Jadi kita nggak usah ngomongin operasi, itu bisa. Kita harus ngomong operasi ketika hanya obat itu sudah tidak bekerja. Jadi kita minum obat tapi tensinya nggak turun. Nomor 1, 2, kita mempunyai kondisi kita itu alergi atau ada reaksi yang terlalu tinggi terhadap obat. Jadi kalau Bapak-Ibu mempunyai kedua hal ini, ya baru memikirkan untuk operasi. Dan operasi ini side effect-nya hampir nggak ada, seperti kalau kita kateter aja, jadi nggak ada side effect sama sekali. Dan kira-kira turun berapa persen? Tadi Prof. Alvin menjelaskan ada seorang pasien beliau yang tensinya 260, dan setelah melakukan operasi ring kecil ini, sekarang tensinya 330. Jadi Bapak Ibu bisa mengkira-kira turunnya berapa persen. Yang penting dari level yang tinggi sekali akan turun ke level yang normal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekom TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.